Kira. Okey, mereka menunggu lampu merah dipadamkan. Permulaan berlangsung. Ini adalah saringan bagi Petronas Pinta Pro M Cup A. Dan kita perhatikan sekarang ini Uzur Huzaiwi yang memuncak laju menuju ke selekor yang pertama dengan Alaf naik di tempat yang kedua, sementara Haziq Hamdan turun di tempat yang ketiga. Kita perhatikan ada perubahan juga di bahagian belakang pelumba yang menggunakan jentera Modenas. Salah saya itu adalah 78 Muhammad Azri Haris yang naik sekarang ini di tempat yang keempat dengan mereka baru saja melepasi selekor yang keempat menuju ke selekor yang kelima. Inilah ada pelumba tumpuan ataupun jentera tumpuan iaitu EF5 bernombor 37 yang ditunggangi oleh Muhammad Fikri Rahaizi. Sekarang berjaya dia berada di tempat yang ke-8. Jadi itu pentasan yang baik yang dilakukan oleh pelumba bernombor 40. Tapi kita perhatikan sekarang ini Haziq Hamdan naik di tempat yang kedua dengan Alaf turun di tempat yang ketiga. 37 Fikri Rohaizi sekarang ini berkedudukan di tempat yang ketujuh. Satu-satunya pelumba yang menggunakan jentera EX5 yang mencuri tumpuan setiap peminat dalam perlumbaan dan juga penonton-penonton yang berada di Facebook melihat dengan. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini. Masih lagi Izrul Huzairi memimpin perlumbaan. Haziq Hamdan yang memberikan tekanan sekarang ini. Mereka yang mengejar perebutan di tempat yang pertama dengan Alaf ada sedikit jarak di belakang dengan berkedudukan di tempat yang ketiga. Empat adalah Fikri Azam Nuruddin. Cukup cantik corak tunggangan. Nantinya beliau diasak oleh pelumba jentera 14 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan ingin mencari ruang untuk memintas Muhammad Izrul Huzairi. Adakah Haziq Hamdan akan cuba mengikuti terlebih dahulu ataupun beliau terus mengambil keputusan untuk memintas? Itu adalah strategi perlumbaan sebenarnya. Tapi 31 Alaf Muhammad Alaf Hairun Izram hampir semakin hampir di kelompok hadapan bersama Izul Zari dan Muhammad Haziq Hamdan. Perhatikan di bahagian belakang, 37 masih lagi berada dalam perlumbaan ini tapi turun di tempat yang ke-8 dengan berbaki 5 pusingan lagi untuk ditamatkan. Fikri Rohaizi yang menunggang jentera ES5 ini memimpin yang berkedudukan di tempat yang ke-8. Tapi kita perhatikan persaingan di antara 3 pelumba, Izrul Huzairi, Haziq Hamdan dan juga Alaf, tidak mahu melepaskan. Haziq cuba masuk melepasi Izrul, berjaya melepasi, naik di tempat yang pertama sekarang ni. Haziq naik di tempat yang pertama, Izrul turun di tempat yang ketiga, di tempat yang kedua dengan Alaf masih lagi mengintai ruang untuk melepasi kedua-dua pelumba ini dengan berbaki 4 pusingan lagi. Cukup cantik pintasan oleh Haziq Hamdan kerana beliau cuba untuk mencari technical turning point di chicken corner tersebut bagi mendapatkan RPM dan speed bagi beliau memintas Izul Huzairi. Jadi sekarang perlumbaan dipimpin oleh Muhammad Aziz Muhammad Hamdan jentera nombor 14 ini, dan di tempat ketiga masih lagi Alaf Hairun Nizam. Adakah Alaf akan berjaya menghampiri Izul Huzairi? Di samping itu, kedudukan sekarang di tempat yang keempat, Fikri Azam Nordin. Tempat kelima, 78 Azri Haris Abdul Fatah Noraina Alisha. Di tempat yang keenam, Syamuddin Hassan. Tempat ketujuh, Fikri Rohaizi. Di tempat ke-8 dan tempat ke-9, Fendi Yusof. Sementara nampaknya Haziq Hamdan yang semangkit pantas dilita dengan catatan masa yang terpantas dilakukan olehnya. 45.452 saat. Haziq Hamdan yang mula mengorak langkah meninggalkan Izrul Huzairi di tempat yang kedua. Ada gap di sini dengan dibezakan 0.771 saat. Sementara di belakang, Alaf Hairun Rizan di tempat yang ketiga juga agak sedikit ketinggalan. Tetapi dengan nampaknya penuh keyakinan Haziq Hamdan untuk menuju kedua pusingan yang terakhir, Haziq Hamdan yang memenangi perlumbaan sewaktu di pusingan yang ke keempat di Pontian Johor. Dengan kita memperlihatkan di bahagian belakang, masih lagi dalam perlumbaan ini adalah Fikri Rohaizi
beliau yang berkedudukan di tempat yang ke-8 dengan berbaki 1-2 pusingan saja lagi. 65, ini adalah Hishamuddin Hassan yang mengalami dengan masalah dengan jentuanya. Tetapi kita memperlihatkan memimpin perlumbaan masih lagi Haziq. Haziq yang semakin pantas dilita meninggalkan Israel 1.509 saat. Dengan Alaf di tempat ketiga, Fikri Azam Nordin di tempat keempat, Azri Haris 5.6, Noaina Halisha 7, Hishamuddin Hassan 8, Muhammad Fikir Raizi 9, Afendi Yusof 10, Adi Syarul Nizam dan juga 11, Muhammad Azmil Ahmad. Semakin jauh jarak antara Haziq Muhammad Hamdan dan Izo Zahri. Seperti yang jika kita perhatikan, kelebihan di antara Haziq Muhammad Hamdan dan teknikal, daripada sudut teknikal, beliau cukup baik dalam sudut cikin kecil dan cikin besar di turn 3 hingga 6. Itu sektor-sektor teknikal. Kita nampak Haziq Hamdan dengan tunggangan yang beliau pamerkan agak yakin. Bendera peramat telah dikibarkan. Ini mana saringan dimiliki oleh Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. Kedua, Muhammad Izrul Huzairi. Ketiga, Muhammad Alaf Haizrul Nizam. Keempat, Muhammad Fikri Azam Nordin. Kelima, Muhammad Aziz Haris Abdul Fatah. Keenam, Noraina Halisha Hamirud. Ketujuh, Muhammad Fikri Rohaizi. Kelapan, Fendi Yusof. Kesembilan, Adi Saruzam. Muhammad Isamuddin, tempat ke-10 dan...